program cetak sawah di Merauke ini, sebelum dilaksanakan cetak sawah, yang pertama adalah dilaksanakan kegiatan namanya optimalisasi lahan. Nah, optimalisasi lahan ini programnya di 6 distrik atau di 6 kecamatan yang ada di seputaran kota Merauke. Ini luasannya sekitar 40.000 hektar, Mas. Nah, 40.000 hektar, syukur alhamdulillah ini yang dari 40.000 hektar sudah tercapai 100%, Mas. Yang dulu yang dari 40 hektar ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Nah, dengan program optimalisasi lahan, yaitu ada perbaikan drainase, terus kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan setiap hektarnya 900.000 dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk dan lain sebagainya, sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa 3 kali, Mas, 3 kali tanam dan 3 kali panen, Mas. Nah, sekarang ini sedang proses tanam ketiga, Mas. Program ini peningkatan hasil panen kami bertambah. Kita syukur dan terima kasih untuk program ini yang sudah diadakan di Kabupaten Merauke. Bagaimana orangnya, bagaimana?